Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue mau ngedemoin guys. Gue bikin alat develop ya. Ngedevelop alat untuk barrier gate ya. Jadi ini terintegrasi sama server nih. Untuk tiket kapal. Jadi ini disponsori oleh tiketkapal.id gitu ya. Untuk project di Sulawesi guys. Nah ceritanya ini ada dua in ya. Masuk arah sana semua dua. Ini gue ada dua barcode reader ya. Kanan kiri. Bisa masuk, bisa masuk. Tadinya sih pengennya 4 ya, di sini juga ada nih, di sini. Coba sini Mas, kameranya sini. Ini juga bisa pasang lagi, tambahin lagi. Cuman belum. Ini sengaja ya, ini belum saya buang nih biar nanti enggak apa-apa. Karena testing aja. Jadi belum dicopot semua ininya. Ini bisa buat jadi buat arah ke sana. Cuman sekarang belum, hanya 2, hanya masuk aja 2. Di sini ada lampu di atas tandanya X, berarti belum boleh masuk ya. Masih silang. Nanti kalau ini ada tandanya ke sana gitu. Nah, pertama ini terhubung dengan server. Jadi gue, misalkan gue punya QR code gini ya. Ini kalau QR code-nya valid, dia bakal ngebuka. Tapi kalau nggak valid, dia nggak akan bisa buka, guys. Contohnya gini, guys. Kalau gue coba testing di sini. Nah, ini. Warna hijau nih. Kita jalan warna hijau. Ini bisa digeser. Sana. Buka. Ah, oke. Okay. Itu udah nggak bisa. Sekarang kita coba sebelah sini ya. Testing. Tidur lagi sini. Nah, ini ada. Warna hijau. Lalu. Ini akan digeser. Set. Nah. Tes lagi. Agak mundur belakang. Tes sini. Ini nggak bisa sini ya, karena memang arahnya ke sana, jadi memang harus maju ke depan. Ini juga bisa disetting nih, lamanya time out-nya, gue setting 10 detik ya. Jadi kalau 10 detik, dia otomatis dia akan mati lagi. Jadi kalau bisa begitu scan gini, begitu scan gitu, sebelum 10 detik, kita harus lewat gitu. Kalau nggak lewat, nanti dia akan nutup lagi, nggak bisa dibuka guys. Nah, ini barangkali teman-teman juga ada yang berminat, ada yang proyek seperti ini, barangkali untuk masuk ke mall dan lain-lain, bisa kita diskusikan. Langsung kontak aja video deskripsi di bawah. Terima kasih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.